Ya, saudara, 4 pegawai di kantor layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE Kabupaten Ketapang ditangkap oleh tim Polda Kalbar dalam operasi tangkap tangan atau OTT. Dilakukannya OTT tersebut karena diduga adanya tindakan transaksi uang terkait pengadaan proyek. Kabar operasi tangkap tangan tersebut beredar luas melalui pesan berantai di WhatsApp masyarakat. Pesan berantai media sosial ini menyebutkan 4 pegawai LPSE yakni seorang kabak berinisial SP beserta 3 anak buahnya ditangkap aparat. Penangkapan dilakukan saat transaksi duit lelang proyek sedang berlangsung. Pesan yang beredar luas tersebut sontak membuat masyarakat Ketapang menjadi heboh. Berita seputar aksi OTT di kantor LPSE Ketapang ini pun menjadi viral saat sementara itu. Kapolres Ketapang AKBP Yani Permana membenarkan adanya giat yang dilakukan Tipikor Polda Kalbar di wilayah Ketapang. Kami dari Polres Ketapang memang saat ini dari tim Krimsus Polda Kalimantan Barat ada melaksanakan kegiatan di Kabupaten Ketapang. Untuk lebih lanjutnya terkait dengan permasalahan apa, nanti silakan langsung komunikasi dengan Krimsus. Yani juga mengatakan ada giat Tipikor Polda Kalbar yakni mengamankan pejabat LPSE Ketapang untuk tindak lanjut giat ini pemeriksaan ditangani oleh Tipikor Polda.